Komisi Pemilihan Umum menjelaskan beberapa aturan penting dalam pelaksanaan debat calon presiden yang dimulai Selasa malam 12 Desember. Salah satunya, dalam area debat Capres-Cawapres dilarang membawa atribut alat peraga kampanye. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan KPU akan melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dibawa oleh tim pendukung. Ada tata tertib begini, pada saat debat berlangsung, di dalam area debat, bagaimana kita ketahui di sini ini, pendukung tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Namun, ditegaskan pula, KPU tidak melarang semua atribut. Atribut yang diperbolehkan adalah atribut yang melekat di tubuh. Anggota KPU RI August Melas menyebutkan yang tidak dilarang adalah yang melekat di tubuh seperti pakaian, bando, dan penutup kepala. Adapun dalam acara debat Capres-Cawapres, untuk masing-masing tim paslon akan mendapatkan undangan sebanyak 75 orang. Di luar itu, akan ada undangan tersendiri untuk Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik. Begitu juga dengan Capres dan Cawapres.